Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, video kita kali ini akan menyambung sambung apa yang chapter yang belum cover lagi, insyaAllah. So, untuk hari ini kita akan fokus pada chapter selepas label, iaitu overhead. Okay, so di dalam video kali ini saya nak memberikan sedikit pendahan awal berkaitan dengan di chapter seperti chapter sebelumnya lah. So kebiasaannya saya akan explain dahulu apa kita akan belajar, dan akan lepas tu kita akan masuk satu video pembelajaran. So ini part 1 lah, okay, dan akan ada part 2 selepas ini. So dalam sebelum-sebelum ni, chapter sebelum ni, kita dah pun cover label dan ada, okay, kita dah belajar semuanya dan kamu dah pun buat latihan, insyaAllah, okay. So alhamdulillah. So untuk video kali ini kita akan masuk pada topik overhead. Kalau ikutkan kita melangkaui sedikit So minggu ke-8 ke minggu ke-10, sekarang kita baru masuk minggu ke-7, kan. So alhamdulillah, okay. Yang penting kamu faham, insyaAllah. Okay, so overhead ni apa kita akan belajar? Overhead atau atas kepala. Okay, biasanya overhead adalah indirect cost. So overhead berkaitan dengan indirect cost. So soalan-soalannya seperti biasa, bila saya masuk satu chapter, saya akan buka juga kan EQPS. Kita akan tengok soalan-soalan berkaitan supaya kamu tahu apa tujuan kamu study dan di mana, bagaimana kamu nak fokus untuk this chapter. Okay, so untuk chapter 5 ni, basically dia virus ni. Kita tengok chapter 5 EQPS. Okay, so kita tengok soalan final exam. Biasanya soalannya di mana? Di bahagian nombor 4, soalan nombor 4. Nombor 3 soalan label, saya dah maklum sebelum ni. Okay, so sekarang kita masuk soalan nombor 4. Okay, so chapter ini basically di sini lah. So soalan overhead ni, chapter 5 ni, akan termasuk dalam chapter 5A, and solution number 4A. So nampak ini soalan ni. So kalau kamu tengok sekali imbas, okay, soalan ni baca sekarang. Prepare overhead analysis sheet showing allocation, apportionment, reapportionment overhead cost using suitable basis. Round up to the nearest RM. So tak boleh jawab lagi. So itu normal. Calculate the predetermined B. Calculate the predetermined overhead absorption rate OAR for each department using appropriate basis. Round up kepada 2 decimal places. Pun tak tahu nak buat macam mana. So dan soalan teori, 4 markah. Identify 2 condition where overhead can be allocated directly to a cost center. Ini soalan teori yang mana ada dalam buku jugalah. Okay, so nampak So ini soalan berkaitan dengan overhead chapter 5. So nak bukanya senang, buka dekat sini kan. Show in folder, saya buka dekat sini senang. Open with edge, senang saya contoh kan. Contoh kan. So soalan Disember 2019, ini contoh. So soalan berkaitan dengan overhead, iaitu chapter 5 adalah soalan nombor 4 chapter 5. Tapi soalan nombor chapter nombor 4 ada dua bagian, A dan soalan B. So soalan A berkaitan dengan specifically chapter 5, bukan soalan ini saja, semua soalan ni sama. Okay, soalan B adalah berkaitan dengan chapter 6 ABC, activity based costing, overhead juga tapi ABC, cara baru. Ini overhead traditional. Okay, so soalannya sama, ini, ini dan ini. So 4 markah teori, teori dalam buku ada. So yang ni soalan berkaitan calculation. So markahnya berapa? 15 tambah 3 tambah 4. So as far as now, okay, kita dah belajar, kita dah boleh buat soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Soalan 1 8 markah, soalan 2 berapa markah? 18 markah. Dan soalan 3 20 markah. Jika ditambahkan akan mendapat 8 tambah 8 16, 46 markah. So 46 markah dalam tangan, kalau kamu faham. 46 per 100 hampir-hampir nak lulus. Kalau kerimak kamu more than 30, automatic dah lulus. Okay, so masuk exam, buat soalan 1, soalan 2, soalan 3 dan terus nama, hantar, kamu akan dapat lulus.
Tapi kalau kita dah belajar, tak kita tak lulus je kan. So, buat sambung soalan 4, soalan 4A, 4B dan 4C. Ada 5. Okay. Buat soalan-soalan ni, insyaAllah boleh dapat A plus. Okay. Bukan ini saja, kamu boleh tengoklah. Apa-apa soalan pun sama. Apa-apa soalan pun sama. Chapter apa, overhead ni kan. Saya buatlah, tak kisahlah. MEF 1.1. Search. Sama. Format yang sama, jangan risau. So, kita tengok. Open with. Okay. 2018. Soalan nombor 4A. Tengok Sama Cuma format A ni apa kaitan dengan overhead? Soalan sama ke? Based on information given, prepare overhead sheet sama Predetermine OAR kan? Soalan B over under. Selesai. Nampak Sama. Pemakaian pun sama. Okay. Kita boleh tengok lah. Lagi banyak lagi soalan yang kita tengok. Sama kan? Nampak trendnya sama. So, tak perlu saya nak ingatkan lagi. So, dah tahu di mana soalannya. Cuba baca dan fahamkan dahulu. Lepas tu baru kita masuk dengan soalan-soalan berkaitan ni lah. Okay. Okay. So, untuk buku kita bukan. So, chapter kita yang berkaitan adalah chapter 5. So, kita tengok chapter 5. Alright. Okay, overhead. Okay. So, chapter yang berkaitan dengan overhead adalah chapter 5. Okay, dalam buku kamu page 168. So, bila buka buku kamu dan tengok chapter page 168, kamu akan nampak overhead. So, ini apa learning objective kita, chapter 5 overhead learning objective. At the end of the chapter, you'll be able to define and calculate type of overhead yang ada. Sama ada manufacturing overhead ataupun non-manufacturing overhead. Kamu boleh bezakan direct allocation, apportionment, reapportionment. Lepas tu ada okay. OAR, nampak? Ini yang kita belajar tadi, yang kita tengok dalam soalan final exam. Semuanya masuk yang risau. And then ada beberapa teori dah, kan? Lepas tu ada over or under, kita akan belajar. So, ada step 1, step 2, step 3 dan step 4. So, basically daripada buku ni, kamu boleh buat soalan-soalan tadi lah. InsyaAllah, okay? So, introduction, all job order or process cost system are designed to accumulate the total cost of each job or unit or product. Okay, so nampak ada prime cost, ada overhead equal to total cost. So type of overhead yang ada, overhead can be classified into manufacturing and dengan non-manufacturing. Ada yang berkaitan dengan kilang dan ada yang bukan berkaitan dengan kilang. So apa tu manufacturing? So dalam part pertama ni, dalam buku ni memang dia akan terangkan berkaitan dengan teori. So dalam teori ni kamu jangan terlepas pandang. Kena baca dan fahamkan, highlight dan sebagainya kan. Apa tu selling overhead, apa tu admin, baru kamu faham. Dah faham, barulah kamu boleh buat. So kamu kena faham apa tu overhead, apa tu indirect cost. Semua indirect cost adalah overhead set dalam mind kamu. So indirect cost, indirect material, indirect labor, indirect expenses. Ini contoh-contoh yang ada, nampak? Ini semua teori-teori. Fahamkan dulu, dah faham baru kamu boleh buat calculation. Lepas tu cost center. So ni kita akan explain kemudian lah. Okay, dalam overhead ni kita akan allocate kan apa saja. Kalau direct cost, kita dah tahu dah buat banyak ni, ini cost ni. Tapi untuk overhead ni kita tak tahu nak allocate macam mana dan kita terpaksa prorate-kan ikut basis-basis yang sesuai. Itu yang kita akan belajar dalam this chapter. Okay. So, soalan-soalan berkaitan dengan overhead chapter 5 ni totally berkaitan dengan chapter 5 ni akan ada dalam soalan final exam. Boleh tengok dari QPS. Soalan nombor 4A. Okay. So, itu sedikit berkaitan dengan introduction topik berkaitan dengan overhead. So, kamu juga boleh Google overhead dan sebagainya. Okay, boleh tengok YouTube dan sebagainya. Apa-apa soalan explanation yang boleh buat kamu mudah faham dahulu. Okay, sebelum saya masuk next video yang mana saya akan explain satu persatu berkaitan dengan overhead ni. Okay, dalam masa sama bolehlah tanya soalan-soalan berkaitan dengan labor ataupun material yang kita belajar sebelum ni. So, kalau dalam kita punya apa perkiraan overhead ni kena kita ada direct material, direct labor, direct expenses. Kita dapat dengan dapat prime cost. Prime cost tambah dengan production overhead. Itulah kita masukkan dekat bahagian production overhead tu. Dengan ada non production overhead juga bawah kan.
So itu sekarang kita dah masuk bahagian tu. Okey. Selepas cost statement pun kamu nampak lah. So sekarang kita nak kira macam mana nak dapatkan overhead cost dalam cost statement tu. Okey. Macam mana kita nak bahagikan, macam mana kita nak allocatekan overhead cost. So untuk hari ni kamu boleh baca dulu soalan-soalan yang ada, cuba tengok fahamkan dulu dan kamu akan nampak kamu tak faham. So after next video saya akan explain dan sebagainya. Dan kamu tengok balik soalan-soalan ni, insya-Allah kamu akan faham dan kat situ dah kamu tahu kamu dah faham ataupun belum. Kalau masih tengok lepas tengok next video tak faham juga, something is wrong somewhere, and then kamu kena recheck balik, contact saya balik. Sir, tolong saya sir, kenapa saya tak faham ni. Okay. So untuk this video sekadar explanation introduction saja dahulu, mukadimah katanya kan. So apapun, just wait for my next video insya-Allah. Saya doakan semua dalam keadaan sihat insya-Allah. Saya minta maaf juga kalau ada kata-kata saya membuat kamu kecil hati ya. Apapun, kita masih dalam raya. Selamat raya, maaf zahir dan batin daripada saya dan keluarga insya-Allah. Kita jaga SOP semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.